ni bos, kita bermain sikit. Tiga mata berdua untuk ini, untuk Terengganu. Okey, alhamdulillah lah. Alhamdulillah untuk kita tahu betapa pentingnya tiga mata malam ni, okey. So bagi saya kredit untuk player lah untuk malam ni, dari segi game, dari segi performance. Kita tahu bertemu dengan apa Kuala Lumpur ni, tim yang baru layak ke final AFC, dari segi mood saya agak baik lah. Dan saya tahu kita nampak malam ni, saya rasa kita bermain dalam keadaan yang apa, dalam tekanan sedikit lah. Dan bertemu dengan KL ni, tetapi dari segi mental player kuat lah malam ni. Kita tengok kita dapat apa, absorb apa daripada KL daripada awal minit. Saya rasa dari first half tu kita banyak create chances, kita mengawal apa control game apa semua. Mungkin selepas 2-1 lah mungkin player bermain dalam under pressure, so kita tidak dapat mengekalkan rentak yang biasa. Tapi yang penting kita mesti bertahan 2-1 untuk tiga mata. Dan bagaimana coach melihat peluang untuk berada di tiga teratas lepas tadi malam? Okey, dari sini saya nampak apa yang penting adalah tumpulan kepada diri sendirilah, kepada tim sendirilah, kepada tim saya, player-player saya sendirilah. Kita tahu sekarang ni peluang kita terbuka, masih ada peluang last game penentu. Apa-apa pun kita kena mendapatkan tiga mata lah. Saya rasa last 3-4 game ni memang kita tak boleh drop point lah. Malam ni pun kita syukurlah kita still dapat 3 poin. Kalau kita keadaan result lain mungkin agak susah lah peluang untuk kita, tapi kita still masih ada peluang. Kita akan bagi yang terbaik sampai game yang terakhir lah di Kedah nanti. Coach, mesti dah tengok undian Piala Malaysia kan. So bagi satu peluang ni, ada tak macam coach fikir juga untuk letakkan Terengganu maybe di posisi yang selesa dalam undian tu? Saya tak kisah pun mana saya letak di Malaysia ni. Apa yang penting target saya untuk layak ke AFC lah. Bagi saya kalau kita layak AFC, satu pencapaian jayaan lah untuk di Terengganu. So kita fokus di sini dulu. Sebab benda tu di kemudian hari, di future. Tapi kita tak tahu lagi apa cerita macam dengan gambaran dia. Tapi sini adalah peluang kita. Sini baik-baik kita ambil peluang yang kita ada sekarang daripada memikirkan benda yang belum tahu apa lagi. So apa pun saya, utama saya adalah AFC lah untuk sekarang. Coach, kalau tengok last game Sabah JDT, Terengganu tewas ke finalis AFC. So mungkin coach rasa Terengganu di perlukan baik untuk tempat slot AFC? Saya rasa untuk 3 last game ni kita ada, kita tough juga lah 3 Melaka, KL dan Kedah. Walaupun kita tahu apa Kedah semestinya bermain tempat sendiri, tak nak kalah lah. Beberapa kekalahan semestinya Kedah bangkit. Saya rasa itu lagi menyukarkan kita lah untuk ke Kedah nanti. Apa yang penting kita untuk peluang kita ni, bagi saya, saya tidak perlu bergantung kepada pasukan lain lah untuk tewas. Apa pun yang penting kita dulu yang kena menang. Itulah yang utamanya sekarang untuk saya. Coach, tadi kalau kelihatan Faisal Halim agak emosi sikit, mungkin coach boleh jelaskan apa yang coach nampak bila dia keluar padang. Oh, saya pun tak pastilah sebab itu apa benda yang berlaku dalam padang lah. Tapi bagi saya benda tu normal lah. Yang keadaan yang under pressure, ada tekanan, okey, tu bagi saya normal lah. Rasa selepas game ni mungkin benda tu kecil je lah. Tak ada masalah, tak ada efek apa-apa pun lah. Biasalah emosi-emosi tengah game, tengah penat, tengah marah. Normal lah. Macam saya as a coach pun, kita pun luar badan pun ada emosi juga. Tapi setelah habis tu habis lah. Coach cakap tadi tanya utama untuk layak ke AFC. Berkemungkinan kalau layak ke AFC, adakah coach akan stay sebab rumah squad sekarang coach nak berpindah? Saya tak tahu lah. Saya yang penting saya layak ke AFC sampai apa yang target saya untuk season ni. Dan setelah habis semua tu baru saya memikirkan masa depan saya lah. Apa yang penting sekarang ni tim saya dengan play saya lah. Dengan perbualan parlimen semua, ada efek coach dalam management ke? Coach ada dengar-dengar ke? Tahu, saya politik ni saya tak involve sangat politik ni. Saya tak tahu pasal politik ni, saya just concentrate saya punya kerja lah. Ni, itu je lah. Okay, terima kasih.